Allahu Akbar. Oh, ngadak semua. Semua gapo dia? Semua Tuhan. Tuhan tu gapo? Tak tahu gapo. Bagi tak tahu nak buat Tuhan. Mengambil agama selain daripada agama Islam tidak akan diterima daripada agamanya tertolak dan dia di akhirat tergolong daripada orang rugi. Rugi saja. Dah rugi di akhirat ni maksud dia masuk neraka. Tak ada. Orang untung ini apa maksud orang yang untung? Katanya Allah Subhanahu Wa Taala wa man siapa dia? Dia yang dihelok daripada api neraka. Wa udkhilal jannah dan dimasukkan dia dalam syurga. Faqad faz, maka orang inilah yang beruntung yang berjayanya. Gapo dia? Boleh masuk syurga orang berjaya. Patu orang rugi masuk ke? Masuk dalam neraka. Neraka ni masuk dalam api. Kita kepik pitu tu menaun dah. Tak ada api lagi. Cucuh api, bubuh api liling. Kita buat gini pun kita tak terhadap. Lagu mana seluruh tempat tu api kita pergi terjung tengah-tengah. Tidak kau jadi kau masalah. Tuhan minta kepada kita, kita hidup dengan cara kita. Cuma dengar kata. Tain tu bila luar, pakat lekung. Duduk dalam rumah, tak sempat kagak pada dia pun tak apa. Tak ada masalah. No, buat suasana dalam rumah macam Tarzan lagu tu. Tak ada masalah. Luar rumah, nampak telukung likup. Nampak tutup. Ha, tak apa. Tak ada masalah. Terpulih kepada kita. Rukun Islam itu terbahagi kepada lima perkara. Rukun Islam terbahagi kepada lima perkara. Pertama, mengucap. Mersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Pertama, ini bagi orang yang kafir nak masuk Islam. Kalau kita, anak kita, mak kita Islam, ayah kita Islam, tak perlu ngucap dah lah. Cuma, kena ngucap ketika semayah. Tak ngucap ketika semayah, tak sah semayah. Kerana mengucap itu adalah rukun sembahyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu rukun sembahyah. Ngucap ni apa maksud naik saksi? Naik saksi. Kita kalau nak naik saksi dalam mahkamah. Hakim akan tanya. Demo tengok kau dok kahwin ni curi. Saya tak tengok tapi saya rasa dia dah curi. Boleh tak jadi saksi lagu tu? Hakim kata siapa dia ajar awak jadi saksi. Main gamuk-gamuk lagu ni. Rasa-rasa. Rasa ni ni SKPO. Nak buat gula. Nak buat kutuk. Boleh rasa. Tawar masih. Saksi ni tak boleh main rasa-rasa. Saya rasa dia dah. Tak boleh. Saksi ni kita kena yakin. Ambo tengok dia pergi bagai tu. Dia ambil. Siap lari apa semua. Ambo siap buat video pula. Boleh jadi saksi. Maka kita nak jadi saksi yang Tuhan hanyalah Allah Ta'ala. Tuhan yang sebenar hanya Allah Ta'ala. Kalau kita tak, kita sendiri tak yakin. Jadi kau tak saksi kita? Boleh tak nak sebut Tuhan tu Allah. Tuhan tu Allah. Dia mau yakin kau tak? Lagu mana nak mari yakin kita kena belajar. Kenapa orang Islam menyatakan Allah itu Tuhan? Agama lain kata benda ni Tuhan. Kenapa kita kata Allah Ta'ala Tuhan? Kalau kita tak mengaji, kita tak yakin, mulut saja royak. Maka mulut saja royak, maka bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka kita dihukum ke orang Islam dah. Di dunia lah. Di akhirat, tengok sini pula. Email kita lagu mana? Email ada dalam ni, ya tahu. Kalau kita percaya sungguh, kemah sungguh, jadi orang mukmin beriman kekal dalam syurga. Kalau masuk neraka pun, ada harapan keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga dan kekal dalam syurga juga. Tapi kalau tak mengaji, tak pernah kecek mengenai Tuhan dia, kecek bak makhluk, kecek bak duit, kecek bak hiburan, kecek bak suka-suka, kecek bak melancung, kecek bak berderak, kecek bak bergalak, kecek bak bergapak, Tuhan tak pernah kecek dalam rumah. Lagu mana? Akidah. Siapa dia Tuhan kita? Tak tahu. Mak tanya mak, mak tak tahu. Ayuh, ayuh lagi tak tahu gapo dia dia. Tak berat. Lagu mana? Pak kita nak masuk syurga Tuhan lagu mana? Tuhan royak dah mari ngaji seminggu sekali tak apa dah. Mari kecek mengenai Tuhan kita. Ambo mengaji dah jelas lah ni. Dulu tak tahu langsung pak Tuhan. Lah ni tahu dah kata Tuhan lagu ni punya. Jadi kita semaya pun akak takbir Allah ambo duk sembah Tuhan waktu lah ambo mengaji tu. Puas hatinya lah. Lah ni duk sembah dinding betul-betul. Allahu akbar. Ngadak sembah. Sembah gapo dia? Sembah Tuhan. Tuhan tu gapo? Tak tahu gapo. Bagi tak tahu nak buat tu. Munasabah kita kalau nak nikah kena tahu bini kita tu orang kau raksasa. Kau tak email tanya misalnya kita ayah kata ayah kata kita kena kok sore tu kata nak pasangan hidup lah. Ayah dia tanya nama gapo kena sangat nama gapo. Tak tahu tu. Dia orang mana? Waktu pun tak tahu juga dia orang mana tu. Tak tahu tu.
Patu dia tu anak siapa? Kita pun tak tahu anak siapa dia. Pok dia kata dia tu orang kau raksasa. Hamba pun tak tahu. Mau nikah lagu mana? Nak wak bini lagu mana? Benda yang kita tidak kenal nak wak bini pun tak boleh. Kalau nak isi borel depan tu email soyok borel lagu tu. Nak tulis borel pasangin nama kau dia. Tak tahu. Tinggal di mana? Tak tahu. Pak nak isi borel lagu mana? Nak nikah dengan siapa dia lah ni? Tak kenal. Nak wak isteri pun kalau tak kenal tak usah. Lagu mana benda kita nak wak tu? Kita nak sembuh dia. Kita nak pujuk dia. Kita nak rayu kepada dia. Kita masalah, kita mengadu kepada dia. Kita sedih, kita duduk berhibur dengan dia. Lagu mana kita nak sembuh dia, kita nak pujuk dia, kita nak serah seluruh tubuh kita. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki menghamburkan diri kepada dia. Kita tak kenal dia. Kita orang tak kenal. Pelik. Macam mana kata? Lagu mana kita khabar-khabar contohnya kita tengoklah. Sebab itulah Imam Ghazali kata ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Wajib kita kenal benda yang kita nak sembah sebelum kita sembah dia. Kerana kalau kita sembah dulu benda hak kita tak kenal, berarti sembah yang kita saat ni main-main. Kita sembah siapa dia tak tahu, tahu orang sembah kita belaka. Orang kata tu Allah Taala tu Tuhan, tu ambo tu pakai jolok. Bapa dia mau sembah sangat. Orang kafir kata ni Tuhan, takut tu betul. Tak tahu juga tapi mungkin ustaz kata lagu tu. I King duduk mengajar pun kata Tuhan tu nama Allah juga. Gitulah. Ambo tahu sekadar tu. Weh bodoh. Nama akidah iman ni kita kena tahu bapa kita sembah dia. Bapa dia kata kata Tuhan. Ramai orang mendakwa ke Tuhan ni, hok ni Tuhan, hok ni Tuhan, hok ni agama ni kata Tuhan. Kita orang Islam bersungguh sangat. Terik orang semerah. Allah Taala sebagai Tuhan. Ambo yakin. Bapa, ambo boleh buat mari hujuh. Ambo mengaji sifat 20, ciri-ciri yang ada pada Allah yang menyebabkan dia Tuhan yang sebenar. Pertama dia lagu ni berok-berok-berok. Puas hati demo. Kenal sungguh. Demo semaya sembuh Tuhan sungguh dah ni. Demo semua. Puas hati ambo dah sembuh ni dah ni. Kok ambo mengaji dah ni. Kok ambo pahal waktu Tuhan tu sebenar. Lepas tu kalau orang tak pahal kat Allah mengaji semaya dalam keadaan tak khabar, tak tahu dalam keadaan tertanya-tanya, nampak? Tertanya-tanya ibadat. Maka ibadat lagu tu tak sedap lah. Maka kita tengok apa kawan itu semaya sedap. Sebab dia sembuh Tuhan semua, dia rasa ambo sembuh Tuhan, wak biso, wak hebat, wak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa. Jelah ketuhanan dia, dia sempurna, dia cipta ambo dia. Jelah ambo nampak dah. Dulu ambo tak ada, sekarang ada. Jelah semaya dia kata. Ni semaya dengan tak tahu apa semaya lah. Nyanyolah wak kijik lagu ni. Orang suruh mari mengaji seminggu sekali pun tak mari. Allah akbar. Seminggu ni sehari 24 jam. Kali 7. Berapa jadi? Berapa jam jadi? 24 jam kali seminggu. Tak reti kita matematik ni. Nama matematik sebab tu jadi tok guru pondok ni, kalau tidak jadi profesor dah apa. Kalau bisa matematik. Jadi berapa kalau 24 kali 7? Berapa? Saya nego saja ke pandai ke. Nama dinas lah. Nama dinas jawab goni lah, skin care lah, apa dia bisa nego sekali. Nama 24 kali 7. Ambil 2 dulu deh. Kali 7 jadi 14. 140. Nama 7 ambil dengan 2 pula jadi 14. Nama hok kira hok nak ajar pula. Hok ya darat hok kasar dulu baru darat hok alu. Nama. Jadi berapa? Tak reti pula. Jadi berapa? 168 je. Seje yang kita ambil untuk Tuhan. 167 je lagi kita buat kerja kita. Seje ya mari ngaji, mari sebut nama Tuhan, mari kenal Tuhan kita. Bukan tujuan untuk siapa-siapa, untuk kita semaya juga. Untuk ibadat 167 je lagi ibadat tu bergantung dengan seje hok ni kita nak mengaji. Kenal Tuhan. Kau rasa Tuhan paksa lagi? Kau rasa 168 je, 67 je tu seje ya kita ambil. Kau lain tu kita buat kerja kita. Tengok, mari ngaji seje ya. Seje kau seje setengah ya. Kau lain kita buat kerja kita. Kau rasa payuh lagi agama? Allah agama kena mengaji seje. Seje daripada berapa? Seje daripada 167 je. 167 ikut demo nama agama tengok. Islam nak kata mudahnya. Orang Kristian tiap-tiap hari Ahad mari duk baca kitab dia, Bible dia lah. Sesak tak? Mari setia. Kita hok benar-benar, hok betul sungguh agama yang menyebabkan kita duduk kekal dalam syurga. Tak usah belajar. Ada orang style lagu tu. Kerana apa? Kerana dia kata hok wajibnya ibadat ya. Semaya, puasa, ngaji tak wajib. Hok ni satu masalah. Kita yak ada.
Akhir zaman settle ini tugas dia yang paling utama dia tarik orang daripada hadir majlis ilmu. Tarik manusia daripada hadir majlis ilmu. Sebab apa? Dia suruh buat ibadat dalam keadaan tak ngaji lagu tu. Mari semaya saja. Mari semaya. Mari dengar. Mari semaya. Mari dengar. Kadang-kadang dengar tu tak wajib pun ngajar buat hadis lah. Enggak ngajar apa-apa duduk majlis. Semaya dengan tak soh lagu tu. Akidah dengan tak betul lagu tu. Maka ketemu dengan Tuhan, penak saja boleh. Tu yang kata mu semaya. Tak apa. Aku mu tak kenal. Mu tak sembuh siapa? Semaya ni tujuan sembuh hamba. Pada mu tak kenal hamba. Tak sembuh ke apa dia? Dinding. Khayalat dia mu. Tak faham dia mu. Sembuh ke apa? Kau sembuh hamba ya. Sambung kira ibadatnya. Maka setel buat lagu tu. Buat menak orang. Orang kata ibadat ni semaya saja. Semaya, 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 semaya. Ada orang tu pehes maya saja. Ngaji tak aja, ngaji tak aja. Ngaji ni saja-saja ya satu we pokok dia ya tak usah join. Nah, namo hok tak wajib pun. Ya tak tahu. Hok ngak wajibnya mengaji. Sebab akidah ni kena belajar. Tak boleh kita dak baca gila-gila, dak baca majalah kau ni jadi bisa tauhid. Ada boleh? Tak boleh. Dia kena mari mengaji.